Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat dan selalu bahagia. Oke guys, perkenalkan, namaku Ai. Aku sekolah di MI Muawana kelas 5, LIMA 5. Selama pandemi, Ai belajarnya online teman-teman. Setiap pagi, Ai di depan laptop mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Oh iya teman-teman, karena pemerintah mewajibkan warganya social distancing, Ai mau berbagi tips nih, agar tidak bosan di rumah terus. Oke, cekidot. Tips pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah membantu orang tua. Contohnya, bersih-bersih. Kemudian, menyiram tanaman. Lalu, memasak. Dan lain-lain. Tips yang kedua, stay be kreatif. Contohnya, belajar melukis, menggambar, membuat kerajinan tangan, bermain alat musik, dan lain-lain yang teman-teman suka. Tips yang ketiga adalah membiasakan hidup sehat dengan cara rutin berolahraga. Contohnya, jogging 30 menit, memakai masker saat keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, dan makan makanan bergizi. Nah teman-teman, pesan Ai, jangan jadikan pandemi ini alasan untuk malas belajar ya. Kalau tidak belajar, mana mungkin bisa pintar. Oke? Yuk, ikut Ai bernyanyi. 1, 2, 3. Saat pandemi melanda, mari kita berdoa. Saat corona menyebar, tetap semangat belajar. Saat covid makin booming, hidup sehat yang terpenting. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, makan makanan bergizi, berdoa pada ilahi. Oke, itu tadi tips dari Ai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata yang Ai ucapkan. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman dan keluarga yang ada di rumah sehat selalu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.